update terbaru mengenai Galaskai Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 1 September 2022. Pada sore hari kemarin, Galaskai terlihat bersama dengan auntinya, yaitu Fujianti Utami Putri, yang kerap dipanggil oleh Galaskai dengan sebutan Uti. Mereka bertiga bersama dengan sang pengasuh kesayangan Galaskai, yaitu Mbak Ida, berbelanja ke sebuah pusat perbelanjaan atau mall. Fuji pun membelikan Galaskai beberapa pasang baju baru. Setelah itu pun mereka berjumpa dengan Torik Halilintar. Galaskai pun terlihat sangat senang sekali ketika bersenda gurau dan bercanda bersama dengan Torik. Gimana Gal kayaknya? Anjay. Kayak cie, cie, cie. It. Capek ya. Sepulangnya dari pusat perbelanjaan dan bertemu dengan Torik Halilintar, Galaskai pun akhirnya bertemu dengan kakeknya yang biasa dipanggil oleh Galaskai dengan sebutan Opa, yaitu Haji Faisal. Galaskai pun terlihat sangat bahagia sekali. Ia menatap wajah opahnya sembari memukul-mukul perut opahnya. Berikut videonya. Ye, nunjuk opa. Nunjuk opa. Ayo, lagi tanjok lagi. Eh ada buat. Ye, nunjuk opa. Nunjuk opa lagi. Ayo, lagi tanjok lagi. Kebahagiaan hati Galaskai pun sangat terjamin ketika ia berada di keluarga yang tepat, keluarga yang sangat hangat untuk Galaskai tumbuh dan berkembang. Apalagi semua anggota keluarga besar Haji Faisal bekerja keras untuk Galaskai sebagai keponakan dan cucu kesayangan tentunya satu-satunya, sehingga membuat Galaskai tidak akan merasakan kehilangan kasih sayang dari orang-orang yang tulus menyayangi dan mengasihinya, karena mereka akan selalu ada hadir mendampingi dan melindungi Gala hingga tumbuh besar dan berkembang sampai dewasa nanti. Nunjuk opa. Ayo, lagi tanjok lagi. Ada buat.